tuh ibu-ibu oleh-oleh Bibi Enon buat nanti katanya mau selamatan 4 bulanan. Ini ada apa, Su? Iya teh, Su. Kerudung ibu-ibu buat bagi-bagi ibu-ibu sama ibu-ibu selawatan. Yang ibu-ibu selawatan itu tuh yang buat ibu-ibu selawatan dua-duanya tuh. Tiga raya merenya, Su. Tuh. Oleh-oleh nanti mau selawatan 4 bulanan kayak gitu. Terus ibu-ibu selawatan mau dibagi kerudung-kerudung ini. Seperti itu. Hayo atuh etan. Nana video nat jarang upload katanya ibu-ibu. Nanti aja. Nanti aja katanya. Tuh, ibu-ibu pagi-pagi Bibi Enon pulang mau selamatan 4 bulanan. Katanya gitu. Halo ibu-ibu. Assalamualaikum. Tuh, selamat lagi sesapu pagi. Ibu-ibu. Sesapu. Jadi apa namanya, Mama Nurnya mau ke sini, Mama mertuanya Bibi Enon. Jadi kita mau bakar ayam kampung. Tuh si Nek mau mencit. Dua. Ayam lagi lepas sih, Ji. Tuh dedek terbalik. Paraban buka kau nih pantok nak meren. Aki, atulin AA. Sama Ari, ngan-ngenong dikit dulu lah, Fan. Dibakar kakek gitu, Nek. Kumaha ka ayam? Ibu belum dicacat, nangun bakar. Renang iya, nangun teh asap. Nah, ada yang malah nangun, ini mau kerum dahar orang. Asli cacat ya, dibakar kakek baru nanti di malam itu kudu asap nih. Dang aku serangan ku aing di sawah di situ. Bakal gemelannya. Lain eta mah ngapain? Heeh, dekat lebet. Ku aya sarangan maneh. Urang metis yung ka mah heeh. Tuh sarangna maneh kudu ka luhur ditek. Tuh ibu-ibu lagi musim mangga, ibu-ibu tuh. Lain itu sarang burung. Mana? Heeh, itu. Bajing, sarang bajing. Mana sarang bajing? Tuh, ini mana bajing? Mana deh? Tah, anu ieu bajang, ieu bajing. Bajang. Si eta teh ngaranna teh Yusuf Effendi. Naon ke Yusuf Effendi? Apan mung ngaji diganti cenah ku nini na teh Yusuf Effendi. Yusuf Effendi. Yusuf Effendi. Yusuf Effendi. Pagi-pagi udah ngegaya. Nah, ibu-ibu, Mama Jad sama si Nel lagi ngedudutin ayam, tapi Mama Jad ngamera dulu, soalnya apa namanya tuh, ngamera dulu nyaneknya nyiapin Bibi Usu tuh, nyiapin Mama mertuanya ke sini, katanya mau ke sini tuh. Ayam kampung mau dibakar-bakar. Tuh. Dua. Tuh, jadi ibu-ibu mau itu si Nel sama Bibi Enon lagi nyuci pecit ayam. Nah, ini bumbunya itu pakai ini aja, yang bumbu dari Malaysia yang bawa Bibi Enon dari Singapura. Enak buat buat bakar dan digoreng. Kalau Bibi Enon katanya nggak makan yang di nggak makan yang dibakar, harusnya digorengnya. Nyasu ngarasi utuna moal etaun gitu. Jadi kita langsung ke pasir berat. Enak dulu pakai bumbu ini. Ikan bisa. Tadi apa baru goreng? Kalau yang ini ibu-ibu nanti mau di sop tuh, ayam kampung di sop. Kalau yang ini mau digoreng sama dibakar, nyiapin Mama mertua Bibi Enon katanya hari ini mau kesini. Jadi bumbunya tuh kayak gini aja enak. Tuh sini sama Bibi Enon lagi. Alah ilah 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 aurat ini. Kedekat nek tuh, nanti ibu-ibu hapunten. Bawa asu. Tuh, atas sekarang mah. Tuh, hapunten tuh nanaun tak kesalahan. Lagi ngasih tau Bibi Enon katanya jangan angkat-angkat jumbung. Oh, kayak apa? Tentu nanaun, sok ngartus ibu-ibu. Mantap bumbunya iya sih. Enak, sudah jadi enak, emang pedas lho banget. Pedas ini, jadi di bolong teh mantap. Tuh, gak usah campur apa-apa lagi. Halo ibu-ibu, selamat pagi semuanya. Jadi karena hari ini mau bikin halah satenya sedikit ibu-ibu, cuman mau coba-coba ini. Sebenarnya ayam kampungnya itu nggak dibakar sama si Nek, itu maunya digoreng gitu, nggak tahu. Jadi mau digoreng aja karena Bibi Enon katanya nggak makan sate. Nah, ini sate ayam kampung belum.
jadi mau dibakar menggunakan ini. Ibu-ibu, Mama Jad beli ini, apa namanya, bukan beli sih, nyicil ibu-ibu tuh, tapi nggak tahu bagus nggak tahu enggak, makanya mau dicoba sekarang tuh, ya kan, seperti ini pembakaran gitu, bagus ibu-ibu, tapi nggak tahu apa namanya lengket apa enggak ini tuh. Mama Jad nyicil ini karena kalau beli nggak punya. Ini mereknya Juko. Juko kayak gini. Bahannya bagus, lumayan berat, tapi yang dibakar tuh. Nyicilnya Mama Jad satu bulan itu 250 kali berapa bulan ya, kalau nggak salah 4 bulan 1 juta ibu-ibu. Nih mahal, tapi sama karpet satu ibu-ibu, sama karpet satu. Nah sekarang mau mencoba membakarnya, bagus enggak ya? Tuh lembut. Cicilan ya, kalau beli mah nggak punya, Mama Jad cicilan aja tuh. Tapi kalau dari produk-produk Juko ini tuh, yang buat mindang itu, yang buat apa namanya, buat face mold itu bagus, tapi nggak tahu ini tuh buat bakar-bakar kayak gini tuh nyicil ibu-ibu. 1 juta sama karpet nanti ya, nanti Mama Jad kasih tahu karpetnya tuh ya. Kalau karpetnya ini ibu-ibu tuh mahal sih tuh karpetnya ini, kita buka. Nah ibu-ibu, kalau karpetnya seperti ini, nggak tahu berapa meter, berapa meter ya tuh, lumayan buat ruang tamu gitu, tapi nggak enak kasar sih ibu-ibu tuh. Tuh. Jadi merek, dari merek Juko. Tuh 16 160 x 250. Apa ya ngitungnya, enggak tahu. Seperti itu, lumayan lah. Dikit-dikit beli barang-barang. Jadi Mama Jad itu sedikit-sedikit beli barang karena kemarin-kemarin itu banyak tetangga yang apa namanya nyicil-nyicil barang, terus Mama ikutan menihideng eta Mama Jadnya abang can mani, ampun gusti. Jadi ibu-ibu seperti itu. Mama Jad apa sih yang gak dipamerin, ibu-ibu maafin aja ya karena memang baru habana itu orang Sunda mah. Tapi bagus ini, dari mereknya lumayan. 250 1 bulan kali 4 bulan berarti 1 juta. Berarti ini 500.000, yang pembakaran 500.000 gitu ya, tapi enggak tahu awet enggaknya ya. Udah dicuci ya ibu-ibu, tadi udah dicuci, kita coba. Tuh. Nunggu sampai panas dulu tuh. Sedikit ibu-ibu ngebakarnya juga. Mau minta bayi ibu tuh. Bagus enggak ya? Tuh. Baru pertama kali ya ibu ini coba-coba dulu Mama Jad tuh. Produknya dilap, baru cuci tadi ya ini tuh. Tuh ibu-ibu, baru tahap percobaan ya. Enggak tahu ini. Jadi baru tahap percobaan. Kudu jeung babah, Dok. Kalau bagus nanti apa namanya mah, ibu-ibu juga boleh beli ya. Buat bakar-bakar daripada di arang. Di arang juga bagus, cuma Mama Jad ingin aja coba-coba ini. Di arang lebih bagus. Enggak lengket ya ternyata. Tuh ibu-ibu, jadi ayam kampungnya itu nggak jadi dibakar, bakarnya
Bibi Enon nggak mau dibakar soalnya jadi maunya digoreng, bakarnya sedikit aja. Tuh ini hasilnya, ini ayam kampung walaupun begini ya ibu-ibu. Tuh. Ternyata bagus ibu-ibu, ini baru percobaan tuh. Ternyata bagus banget matangnya, sempurna. Cuma sedikit ibu-ibu karena kan baru percobaan ya bakarnya. Nggak gagal ibu-ibu, ternyata pembakaran kayak gini keren. Nyasunya keren. Enggak. Ini ya mau dibakar. Tuh bikin acara Bibi No. Tuh. Cabe apa namanya ini tuh? Paprika. Enak juga dilalap. Mana, Mas? Mau bikin acaranya ibu-ibu? Bikin acar. Dikasih bawang putih, bawang merah. Mana bawang merahnya? Belum keluarin. Nah, jadi nih satenya udah mateng. Tuh, cukup buat Bu Milma. Nah, dan ini mau bikin acarnya. Taruh. Bawang sama itu tomatnya udah dimasukin. Tuh, ada tomat, ada bawang bawang merah, terus ada cabe yang tadi diiris. Terus segaran dikit. Garam ya. Dikit. Garam, terus ini lada putih. Lada putih. Hujan. Dikit. Kecap. Kecap. Gitu aja. Itu udah dikasih air ibu-ibu, jadinya nyerulung. Tuh, semua aja, Su. Bagus ternyata ibu-ibu itu ya, pembakaran kayak gitu. Mama Jad baru pertama tahu. Tuh, lumayan bagus, empuk. Jadi gak usah diarang. Tapi kalau sama diarang, kayaknya enakan diarang. Enakan diarang. Tuh. Gak usah dikisihin ke si Jad, ladaan pedesan mah. Cicipin enak. Hacis. Mantap. Mantap. Kasih gula juga. Sedikit lagi. Ganeng babah iu, babah iuan. Tuh gara. Babah gitu. Bobo yu, bobo yu. Bobo jojon. Bobo jojon, bobo yu. Acuk ti saha ya teteh, acuk ti saha. Bobo. Mana ti bobo he? Mana jam tangan? Mana jam tangan nak? Ku di kumaha ku, kamari teh di kumaha ku teh. Di babu kumaha. Sok bebeja. Kumaha ku teh di kumaha. Salah loh, kumaha salah loh. Buru salah loh. Enggak ke salah lo kumaha? Salim. Salah lo. Babah tuh, kugah babah datang. Kugah babah datang, kugah. Kugah atuh babah datang. Kumaha kakak sepna mati lampu, kumaha mati lampu teh? Pareum lampuna kumaha? Tuh. Inungan. Puas inungan tuh. Ibu-ibu hari ini tuh Bibi Enon lagi Bibi Enon, Bibi Ana lagi bikin cilok karena ada Bibi Enon tuh. Tadi naon-naon wae Bibi ieu teh eta bahan-bahanna? Terigu, terigu, aci soba, terus micin. Oh, aci soba, ya. Terigu sama aci soba sama gaplek. Gaplek campur dikit. Oh, itu terus dia itunya. Direbus. Aduh, gebrak. Cilok Bibi Ana. Biasalah ibu-ibu terigu, tepung gaplek, terus aci soba seperti itu. Di sangrai heula masuk. Oh, di sangrai heula. Eta si Jian. Oh, non ai sukan jeronanya. Geu gede. Pas lepet meureun. Lepet cilok. Tak ieu. Lepet cilok. Mana? Ieu. Karena ini hari Minggu enggak sekolah, jadi katanya mau
cilok bibi Ana sama Bana bikin cilok. Hihi dok, hihi. Ah, ayo hoi cokot gigit. Eta hihi. Masya Allah. Asapnya, aduh ibu-ibu di kampung begini. Asap. Mus, atau nggak keperangnya kerabung kabe? Aku merasa nomor ini dunia itu apa kabe? Mana hande? Yang doi. Roti. Itu mali atau nana ya? Pengeringan nana. Nau nak. Mana? Roti. Yang di kecet. Ento. Eta tetis budak ayu suk-suk nyeri batang. Ada budak eta suk roti eta nah. Pan hese daharna si ado manaon ya roti. Roti kita mah hanatkeun sakeudeung, ngalingit kana beuteung ke nyeri mencret budak. Mun isuk-isuk ngadang nu kitu. Ha itu dihanatkeun ieu kumaha. Colongin bumbuna atuh kada. Tuh mah Bana bikin cilok sibuk ibu-ibu ka hari Minggu nyenengin. Nikmatna mana bi tuh. Asap can jerona ge beulah-beulah. Asap cenah. Asapnya? Mana ningali mana? Mana? Asak. Kita asak ke dieu jerona. Asak. Takodong di atukeun heula. Sin asak pisan. Asak ditutuan nya sok. Kokor da tu da panas urang. Bisa didak? Ya atuh bisa. Tong sama. Untung waka lain bisa didahar teu naon? Bisi waro. Pantrang canggih mudang ieu. Baru gegel heula antu digegel heula cilok mah. Gegel baru tuh sok gegel ajaran. Ajaran gegel. Oh ajaran sok kali deui asak tuh sok kali deui tuh. Aduh gigina eueun asak tuh ka gegel lu nya. Tah adik itu. Canggih mah pas lali ke mata. Tuh ibu-ibu keasikan hari Minggu kalau di sini tuh. Tuh. Belum juga dibumbuin udah mau habis tuh. Enak tuh. Atau mati kepenting kita nuhid gede disuukan aja roh lagi dibikin bumbu itu tuh jadi hari Minggu seperti ini kata mah itu aja namanya atau nama kata ayo mana tuh dok sampai kaget sok si kesengejangnya makan cilok lain dah tuh ibu-ibu jadi dempiang itu namanya teh bukan dempiang Zidan Dede Zidan. Naon eta? Naon piang ieu? Ieu aon. Tuh. Itu ubi, ibu-ibu ubi. Kena bibi kena. Tuh ini tuh bumbu buat cilok. Nih, cabai merah, bawang putih, kemiri sedikit. Seperti biasa di blender ya. Nah ini bumbu kacangnya. Cemirnya ya? Atunya he. Kurang digoreng lah tuh. Oh, kan digoreng ya di blender, nah dipisahin. Makanya digoreng lah si tomat tadi. Tuh ibu-ibu. Karena apa namanya? Kebanyakan ya, nanti kan pedas ini bumbunya tuh. Nih kita pakai segini aja. Tuh, enak banget ini bumbunya. Kita tuangkan yang kacang tadi loh, kacang tanah yang udah digiling ya. Tadi karena udah digoreng ini kan. Nah, kita campurin. Tuh, dicampurin aja langsung. Bumbu cilok. Oh, ini kebanyakan biar buat besok. Tuh, ibu-ibu udah jadi bumbu ciloknya. Tuh kan, seperti ini. Tapi ini takut kebanyakan. Sedikit lagi sisa anak-anak, jadi kita tuangin. Wah, tuh, aduh, pakai tangan aja ya ibu-ibu ya. Tuh. Panas. Nah, so. Pakai tangan aja, panas soalnya. Nah seperti ini kalau udah kumpul sama keluarga di kampung bikin cilok sama dia itu kaci dicolok kaci digulai-gulai nenongin anak-anak dengan kita masak di kampung ini bikin cilok tuh
bumbunya tuh masih banyak sisa, takut enggak itu. Enggak cukup. Takutnya tuh pedesan. Tuh. Ibu ciloknya. Cilok itu aci dicolok. Aci dicolok. Mantap. Barudak masih lada aja itu. Tingginya kurang naon, kurang naon, kurang berem soalnya kan barudak. Jadi kurang merah ibu-ibu karena kan pedas anak-anak. Hmm. Harusnya pakai cabai merah banget, tapi karena anak-anak kan banyak jadi nggak terlalu merah. Banyak anak-anak hari Minggu mah.